Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, teman-teman semua. Jumpa lagi di Si Puji Channel. Kali ini kita sempat mendokumentasikan progres terbaru atau pertanggal 8 Mei 2021 di JOP Onggorawe Tol Semarang Demak. Oh ya guys, teman-teman semua, sebelum melanjutkan menonton video, jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara klik like pada video kita, kemudian subscribe untuk berlangganan, dan klik lonceng untuk mengikuti video terbaru dari kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oh ya guys, teman-teman semua, ini merupakan proses pengangkatan tiang pancang untuk dilakukan penyambungan pada tiang pancang sebelumnya yang sudah terpancang. Ini menggunakan kren yang dipakai untuk memancang, ditarik dengan sling yang dikaitkan pada katrol pada kren, diangkat, nanti dipandu sama surveyor untuk memastikan kelurusan atau tegak lurusnya tiang pancang terhadap titik yang direncanakan. Ini merupakan pekerjaan pemancangan pada titik atau pada lokasi abutmen arah Semarang di JOP Onggorawe Tol Semarang Demak. Proses penyambungan antar tiang pancang dilakukan dengan cara pengelasan pada ujung-ujungnya yang terdapat besi keping dilas melingkar, dan proses pengelasan biasanya memerlukan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit.
Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada beberapa video yang kami cut atau beberapa skin yang kami cut mengingat durasinya yang lumayan lama, dan kita saksikan untuk proses pemancangannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi guys semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.